Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah La hawla wa quwata illa billah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya bada Subhanaka la ilmalana illa ma'alam tana Innaka antal alimul hakim Subhanakallahumma rabbana rabbana wa bihamdika Ashhadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih Astaghfirullah aladhim Astaghfirullah Astaghfirullah Allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa zunub La haula la quwata illa billahil aliyil Ada banyak organ tubuh kita Dan semua diberi nama berbeda Ada kaki, ada tangan, ada kepala, ada mata, ada telinga, ada mulut, hidung, dan lain-lain. Di bagian dalam, ada lagi jantung, ada lagi hati, ada lagi usus, lambung, ginjal, banyak sekali yang luar biasa leluhur kita itu kalau memberikan peringatan kepada kita menggunakan kata hati. Makanya kita sering diingatkan hati-hati ya. Sadar enggak? Banyak kan enggak sadar. Kalau saya dari kecil udah nanya, kenapa ya tidak kaki-kaki ya? Tidak, tangan-tangan ya, tapi hati-hati ya. Kalau dalam bahasa Inggris, be careful. Be itu adalah jadi, care itu peduli. Full ya, tentu saja seutuhnya. Be careful, jadilah kamu orang yang peduli seutuhnya. Peduli pada siapa sih? Ya, tentu saja peduli pada dirimu sendiri, karena kita tidak akan pernah menjadi orang yang peduli pada orang lain kalau kamu belum menjadi orang yang peduli pada dirimu sendiri. Dalam bahasa Indonesia, kita sering menyebut hati. Hati itu dalam bahasa Arab itu bukan kolbu Hati dalam bahasa Arab itu adalah kibdah, kobid Nah itu yang disebut dengan segumpal daging di dada Itu hati Dan hati tidak ada urusan sebetulnya dengan spiritual Yang ada urusan dengan spiritual itu adalah kolbu dan kolbu letaknya berbeda dengan hati. Karena dalam bahasa Arab kolbu sendiri ya kolbu sendiri tidak sama dengan hati. Jadi kolbu ya kolbu. Kalau hati bahasa Arabnya kibdah, kobid. Makanya hati unta bahasa Arabnya adalah kobidul jumal. Itu hati unta. Jadi kalau berbicara hati, ini masih harus hati-hati, hmm. karena hati yang dimaksud itu kebanyakan orang adalah segumpal daging yang di dada, itu liver, hmm. dan kalau liver kita sakit nggak masalah, nggak masalah. Ada orang yang terkena hepatitis A, hepatitis B, bahkan sudah keropos livernya. Gak masalah, masih hidup kok. Rasulullah menyatakan, "Ada segumpal daging dalam dirimu. Kalau itu baik, baiklah hidupmu. Kalau itu buruk, buruklah hidupmu." Kebanyakan hati yang dimaksud adalah liver, gak nyambung jadinya, <tuh> padahal secara faktual. Yang menyebabkan seseorang itu baik atau tidak baik itu adalah pikirannya, dan pikiran itu adalah softwarenya. Pikiran itu adalah program aplikasinya, sedangkan yang dijalankan oleh aplikasi itu adalah otak, dan otak itu adanya di daerah kepala. Kalau saya berpendapat, kalau otak manusia itu baik, baiklah hidupnya. Tapi, kalau otaknya sudah bermasalah, bermasalah hidupnya. Bukankah orang-orang yang stroke tidak berdaya di rumah sakit itu bukan soal hati, itu soal otak? Ada pendarahan sedikit saja akibat pecah pembuluh darah otak, itu menyebabkan orang kehilangan kesadaran. Makanya kesadaran manusia itu bukan di dada. Kesadaran manusia itu di atas dada. Itu sebabnya di Quran dikatakan Inda Sidratil Muntaha, di atas dada. Nah, di atas dada apa? Ya kepala. Jadi segumpal daging, kalau itu baik baiklah semuanya, kalau itu buruk buruklah semuanya. Sebetulnya yang paling penting diperhatikan oleh kita itu adalah bagian otak. Dan di situ ada sekitar 100 miliar neuron, 100 miliar sel otak. Satu sel otak itu ibaratnya seperti satu HP kita. Jadi kalau ada 100 miliar sel otak terintegrasi menjadi jaringan elektronik yang sangat kompleks disebutnya integrated circuit. Itu yang menyebabkan kita bisa berpikir. Oleh karena itu maka kolbu dalam terminologi spiritual sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku tapi kolbunya orang yang beriman itulah rumahku. Jadi kolbu itu dideklarasikan oleh Allah sendiri sebagai rumahnya Allah. Jadi rumah Allah bukan hati. Rumah Allah itu kolbu. Tetapi kolbu sering disamakan dengan hati. Nah itu harus dipahami. Makanya keluarlah hati-hati. Hati-hati ya di jalan. Hati-hati ya kalau kamu bekerja. Jadi kata hati-hati sering digunakan untuk mengingatkan kita. Kenapa tidak kaki-kaki, tidak tangan-tangan, tidak kuping-kuping, tidak mata-mata, tapi hati-hati, karena hati ada urusan dengan rasa. Hati yang saya maksud bukan hati liver, tapi hati yang berhubungan dengan kolbu. Karena kalau diganti sekarang jadi mau kemana kamu? Mau jalan-jalan? Kolbu kolbu ya, hmm, jadi nggak enak. Tetap saja nggak apa-apa pakai hati-hati, tapi yang dimaksud adalah sadar, eling, waspada. Nah kenapa, kenapa memperingatkan orang supaya waspada, kok pakainya hati, hati-hati. Nah hati yang dimaksud di sini oleh para leluhur kita bukan hati yang liver, tetapi hati, ya yang merupakan pusat kesadarannya manusia, artinya dimanapun, kapanpun kamu harus selalu sadar, eling lan waspodo, eling dan selalu waspada. itu, kenapa? karena yang bisa mengingat Allah itu cuma kolbu Sekali lagi, yang bisa mengingat Allah itu cuma kolbu. Allah itu meliputi seluruh organ tubuh kita, meliputi seluruh sel dalam tubuh kita, tetapi yang bisa mengingat Allah itu hanya kolbu. Itu sebabnya di Quran ada kata-kata ya ayuhal lazina amanu watatma inu buhum Hai orang-orang yang beriman, siapa orang yang beriman? Orang yang sudah melek kolbunya, orang yang sudah terbuka mata kolbunya, orang yang sudah sadar, yang sudah eling, sudah waspada, sudah mampu menyaksikan jati dirinya, maka dikatakan di Quran sebagai orang yang beriman. Ya ayuhan lazina amanu Hai orang-orang yang beriman, ya? Tentramlah kolbumu ketika kamu mengingat Allah. Jadi, kolbu itu baru tentram ketika kolbu ini sudah bisa mengingat Allah. Bahkan, dilanjutkan di ayat selanjutnya, "Allah, bizikrilah Kulub, hanya dengan mengingat Allah, kolbumu menjadi tentram." Jadi, nggak ada cara lain, cara supaya kolbu tentram itu cuma satu. Hanya only just, hanya dengan mengingat Allah, kolbu akan tentram. Jadi, kalau ingin tentram, kolbu cuma satu caranya: hanya dengan mengingat Allah. Dan ingat, itu ada syaratnya, syarat Ingat, tentu saja harus tahu yang diingat. Nah, dalam bahasa Quran, kolbu itu disebut masyaril haram. Karena di Quran ya surat Al-Baqarah 198 dikatakan fa iza afadtu min fazkurullah indal masyaril haram. Apabila kamu sudah mengenal Allah arafah Apabila kamu sudah mengenal Allah maka ciri orang yang sudah mengenal Allah maka dia bisa fazkurullah dia bisa mengingat kepada Allah. Di mana mengingatnya? Indal mas Aril haram. Jadi masyaril haram itu adalah tempat mengingat Allah. Jadi mas Aril haram berarti sama dengan kolbu. Ini ngajinya agak beneran nih. Baru agak ini. Konsentrasi sedikit. Jangan ditelan mentah-mentah dikunyah-kunyah hmm. supaya tidak kesel hmm. supaya lambungnya nggak sakit makanya dikunyah-kunyah dulu baru ditelan jangan ditelan mentah-mentah itu sebabnya manusia diberi dua perangkat satu pikiran yang kedua kesadaran Pikiran itu berhubungan dengan logika, kesadaran berhubungan dengan rasa, terlalu intelektual nah, berbahaya, tetapi terlalu perasa juga berbahaya. Makanya, kalau terlalu perasa, dikit-dikit sedih, dikit-dikit meneteskan air mata, begitu orang mengeluh, langsung terenyuh. Hati-hati, itu kalau terlalu perasa, berikutnya kita akan menjadi orang bodoh, baik hati. Nah, orang bodoh baik hati itu ya, saking perasa, dia ikuti perasaannya sampai dia mengorbankan dirinya, melupakan dirinya karena terlarut dalam rasa. Hati-hati, itu. Itu namanya orang bodoh, baik hati. Makanya, kalau mau baik hati, jangan jadi orang bodoh. Baik hati yang sebenarnya itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang cerdas, nah, bukan pinter. Pusing, kan? Lu apa bedanya cerdas dengan pinter? Orang pinter belum tentu cerdas, orang cerdas pasti pinter. Karena cerdas itu berhubungan dengan kesadaran. Kalau pinter berhubungan dengan intelektualitas. Lulusan perguruan tinggi kebanyakan pinter. Tapi nggak cerdas. Buktinya apa? Banyak orang pinter korupsi. Banyak orang pinter nyakitin orang. Banyak orang pinter mementingkan kepentingan diri Lupa pada orang lain Itu pinter Tapi pinternya nggak pakai sarung Pinternya itu nggak ada kerangkanya Karena dia tidak punya kesadaran Tidak punya kecerdasan Intelektualitasnya tinggi Tetapi spiritualitasnya rendah ngerti nggak ini saya ngomong pisau kalau mintul tahu oh mintul tumpul nggak terlalu bahaya kalau nggak pakai sarung tapi kalau pisau diasah terus menerus tetapi tidak pakai sarung sangat berbahaya Apa bahayanya melukai orang sekolah S1, S2, S3, S4, S5, S6, Smambo, s Mambo, S11, macam-macam s Semua tahapan-tahapan akademik dia lalui. Tarifnya berapapun tidak masalah. Hmm. Makanya, kalian kalau cari sekolah jangan bertarif internasional. Cari bertaraf internasional karena tarif belum tentu sama dengan taraf. Hmm, hmm. Makanya, yang dijual kebanyakan itu secara marketing adalah tarif. Masyarakat tertipu dikiranya kalau tarifnya tinggi, tarafnya bagus, belum tentu. Tarifnya mungkin internasional, tapi tarafnya mungkin lokal. Kan kita awam tentang pendidikan. Diasah terus intelektualnya. Jadi pinter, gak pakai sarung. Ha, keblinger. Makanya pinter itu harus di, disertai sarungnya. Sarungnya apa? Bener. Bener tuh, sarung. Nah, bener itu bahasa ringkasnya adalah jujur, tahu jujur, tahu jujur. Mana sih, kalian tuh kemana aja? Jujur itu pikiran sama dengan perkataan, perkataan sama dengan tindakan tuh jujur. Gak usah pusing-pusing kalau bikin definisi. Ringkas, singkat, ada isinya, ada nutrisinya. Itu baru benar. Ngerti sekarang jujur? Apa jujur? Ulangi lagi. Pikiran sama dengan perkataan, perkataan sama dengan perbuatan, jujur namanya. Orang yang pikirannya tidak sama dengan perkataannya, yaitu namanya nggak jujur. Gitu aja kok. Kira-kira kalian termasuk orang jujur atau tidak? Sedang-sedang ya. Mungkin gadis jujur. Sedang-sedang <laughs> ya. Luar biasa. Sedang-sedang itu artinya gandul. Tahu gandul? Makanya gandul oleh orang Jawa itu disayur. Begitu sudah disayur, namanya jadi jangan. Makanya sayur gandul, artinya jangan gandul. Itu yang bilang tadi sedang-sedang itu gandul itu. <tuh> <tuh> Ikhlas itu tidak bisa antara ya dan tidak. Benar itu nggak bisa antara ya dan tidak. Kalau mau ya, ya. Kalau tidak, tidak. Jangan jadi manusia abu-abu. Itu -abu. yang bilang sedang-sedang itu makanya wajahnya kayak gitu, abu-abu. Jujur sedang-sedang, gimana ngukurnya? Di matematika itu tidak ada sedang-sedang. Yang ada itu dua, ditambah tiga, sama dengan lima. Gak ada dua, tambah tiga, sedang-sedang, lima, gak ada. Sama dengan itu, berarti persis sama dengan itu identik. Namanya, nah, orang yang sudah sama pikirannya sama dengan perkataannya, sama dengan tindakannya, itulah orang yang dalam kehidupannya tidak akan pernah kena bencana. Itu orang yang dalam kehidupan tidak akan pernah kena musibah, nggak pernah. Ngerti maksud saya? Ada pak tetangga saya pikirannya, kata-katanya, perbuatannya selalu sama. Jujurnya luar biasa, tetapi hidupnya menderita. Hati-hati, kamu melihat dari luar penderitaannya. Tidak terkena musibah bukan berarti selalu punya duit. Tidak terkena musibah bukan berarti selalu sehat. Tidak terkena musibah bukan berarti tidak ada kejadian apapun yang membuat dirinya tidak enak, bukan cara pandang dia terhadap apa pun sudah selesai. Musibah dan tidak musibah itu kan judul yang dibikin oleh kamu sendiri. Ini disebut musibah, ini disebut berkah, bukan peristiwanya, caramu memandang peristiwa itu yang namanya musibah atau berkah. Paham? Atau belum ngerti? Punya uang 100 juta, mau beli mobil. Bagi orang yang sadar, nih bagi yang sadar. Ternyata uang itu tertipu sama orang karena dia sadar, dia cari. Kenapa harus tertipu? Tertipu bisa jadi musibah, bisa juga bukan musibah. Tergantung kamu melihat dengan sudut pandangmu dan kesadaranmu. Begitu dia sadar, jangan-jangan semesta punya pesan. Kalau saya jadi beli mobil, ya saya juga nggak tahu apa yang akan terjadi dengan mobil saya. Mungkin kecelakaan lalu lintas atau yang lain-lain. Dia melihat hilangnya uang 100 juta bukan sebagai bukan sebagai kehilangan, tapi sebagai cara semesta menyelamatkan dirinya. Kan bukan musibah. Saya tanya uangnya tetap hilang? ya tetap hilang. Tapi dia tidak merasa kehilangan. Musibah itu bukan hilang uang. Merasa kehilangan uang itu musibah. Paham? Musibah itu bukan kekurangan. Perasaan tidak berkecukupan dalam diri itu musibah yang paling besar. Gak tahu saya hari ini kok pengen ngomong begini. Udah dibuka ayatnya tapi gak kebuka-buka nih ayatnya. Pokoknya saya ikut aja yang Dialirkan dari dalam. Ada apa sih dengan kalian hari ini? Kok saya ngomongnya begini? Hmm. Pasti nyambung. Hmm. Nanti kalian pulang dari sini pasti akan bilang, kok yang diceritakan oleh saya, kok sama banget gitu. Pasti kalian akan bilang pulang dari sini, Kok gue banget. Hmm. Gak peduli saya. Hmm. Jadi musibah itu bukan banjir. Musibah itu bukan letusan gunung berapi, musibah itu bukan gempa. Cara Anda memandang setiap peristiwa, di situ bisa jadi berkah, di situ bisa jadi musibah. Itu masalahnya. Dan selama ini kita tertipu. Bahkan tidak sedikit ya ketika ada musibah, banjir kalau itu disebut musibah dan lain sebagainya, ada orang-orang tertentu yang menyempatkan diri untuk mengambil dan meraup keuntungan sebesar-besarnya di balik musibah itu. Semoga corona katanya jangan berhenti. Biar bantuan dari segala arah tetap mengalir. Begitu corona berhenti, sedih dia. Ini manusia macam apa yang semacam ini? paham kembali lagi jadi kenapa kita sering diingatkan dengan kata hati-hati kalian tuh kalau ngomong kadang-kadang nggak sadar anak mau pergi ke sekolah ngomong hati-hati anak cuma gitu aja Gak pernah kata-kata yang diucapkan itu dipertanggungjawabkan, diselami. Harusnya setelah ngomong begitu, kenapa leluhur kita kalau mengingatkan kita, kok pakainya hati-hati. Kalau saya udah nanya pada diri saya, kenapa gak tangan-tangan? Ayah, bunda, saya mau pergi ke sekolah, kaki-kaki ya ayah hmm. Ada gak begitu? <laughs> lah kenapa pakai hati-hati? Ini ada urusan dengan iman. Ini ada urusan dengan rasa. Itu sebabnya logika dan rasa harus dalam keadaan seimbang. Terlalu logika tidak bagus, terlalu perasa juga tidak bagus. Yang bagus, nah ini cocok. Sedang-sedang saja, kalian jujur bilang sedang-sedang saja, gimana sih? Makanya ikhlas itu dalam bahasa sains harus terkuantisasi. Ter Makanya ada yang namanya kuantum ikhlas. Kuantum itu kuanta, kuanta itu paket. Supaya enggak pusing jelaskan paket gini. Nah kita ini mau berbagi nih idul adha. Ditetapkan oleh panitia satu paket sembako 150.000 ribu. Nah kalian kalau mau nyumbang satu paket, dua paket, tiga paket, empat paket itu namanya terkuantisasi. Gak boleh nyumbang. Saya nyumbang sepertiga paket. Pusing penitia. Dari maksudnya. Eh supaya jelas ini karena berhubungan dengan apa yang sedang berjalan di WA grup kita, maka saya ngomongnya pakai yang faktual. Saya mau ikut nyumbang nih buat idul adha, berapa? Seperlima paket, bingung. Karena satu paket itu isinya udah jelas. Beras berapa kilo, indomie berapa bungkus, mie berapa. Kan bingung, jangan musingin penitia. Kalau seperlima paket emang minyak mau dibagi seperlima gitu. Gimana gak bungkus? Nah itu sebabnya kalau satu paket, dua paket, tiga paket, empat paket... Ada yang sampai 100 paket tuh. Itu namanya terkuantisasi. Itu yang disebut dengan bilangan bulat dikalikan paket. Itu terkuantisasi. Ternyata di dalam atom tubuh kita itu ada yang namanya elektron. Elektron dalam tubuh kita itu selalu terkuantisasi. Tidak pernah ada satu setengah elektron. Satu elektron, dua elektron, tiga elektron, empat elektron, begitu. Jadi alam juga sudah mengajarkan kuantisasi. Nih cahaya yang datang kepada kita ini ya. Ini satu paket energinya sama dengan konstanta Planck dikalikan frekuensi. Itu satu paket. H dikalikan F. Itu paket energi, namanya paket energi cahaya. Ternyata cahaya yang datang kepada kita tidak pernah setengah paket. Satu setengah paket selalu. Satu paket, dua paket, tiga paket. Itu namanya terkuantisasi. Itu lahirlah yang namanya fisika kuantum, semuanya terkuantisasi. Itu sebabnya jangan khawatir, walaupun Bapak Ibu beda satu digit nomor teleponnya dengan saya, tidak akan ada WA yang nyasar karena itu sudah satu paket. Nah, inilah kita hidup di zaman kuantum fisik. Di zaman fisika kuantum, semua sudah terkuantisasi. Ikhlas itu terkuantisasi. Makanya kalimat terkuantisasi dalam bahasa spiritual namanya la ilaha illallah. Keren. La ilaha itu artinya kosong. Illallah artinya satu. Tidak ada keadaan setengah, kosong atau satu. Kalau HP kita, HP kita nih mati nol. Dihidupkan satu. Mati nol hidupkan tidak pernah HP kita itu antara nol dan satu kalau antara nol dan satu namanya error. Kalian punya HP punya HP ini ya dihidupkan ya dimatikan nggak bisa dioperasikan juga nggak bisa namanya apa itu namanya apa tuh ya error Nah, error itu sering terjadi pada manusia. Nah, kenapa error? Error itu karena di sini ada satu jaringan yang terganggu dalam sirkuit, ya, dalam integrated sirkuitnya itu ada satu jaringan yang terganggu. Kalau satu saja jaringan terganggu, mungkin saja kapasitornya, mungkin saja transistornya, mungkin saja resistornya. Mungkin saja induktornya satu saja yang sakit, membuat jaringan terganggu. Error namanya, makanya kan manusia banyak yang error. Ada error fisiknya, ada error mentalnya, ada error spiritualnya. Makanya, kalau lihat manusia ini error atau tidak, tiga, jangan lupa lihat fisiknya. Yang kedua lihat mentalnya, yang ketiga lihat spiritualnya. Gak bisa kita mengukur orang dari fisiknya saja. Fisik ini ya, fisik ini namanya miraga. Itu bisa di otak atik kok. Betul nggak? Iya. Pakai bajunya branded, sepatunya branded. Ya. Tasnya branded. Jilbabnya branded. Apakah orang ini error atau tidak? Gak bisa melihat error, tidak error dari sisi fisik karena fisik itu bisa menipu. Jangan dikira loh, ada orang yang lemah lembut bicaranya, lemah lembut perilakunya, padahal dalam kelembutan itu dia menyembunyikan kejahatannya. Dan orang yang kayaknya dia berbahaya karena apa? Banyak yang tertipu. Uh, kalau ngomong lemah lembut, kayak apa? Nah, padahal lemah lembut itu ya, itu bisa jadi untuk menutupi kejahatannya. Makanya, jujur itu sebetulnya nggak bisa dilihat dari aspek fisik. Jujur itu harus tiga-tiganya. Makanya, coba perhatikan, kalau orang tubuh fisiknya itu sakit. Error itu pasti ada yang error di dalam dirinya. Yang error pertama adalah jiwanya. Yang error kedua adalah mentalnya. Saya juga heran, banyak orang yang bergerak di bidang jiwa. Maaf ya, karena ada yang namanya rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa ngurus apa? Harusnya ngurusi jiwa. Betul nggak? Yang diurus apa? Yang diurus orang gila. Nah sekarang itu orang gila kan sudah ada namanya lebih sopan lagi. Apa tukang danis? Orang gila itu apa namanya sekarang? Apa tuh? Sudah ada istilahnya itu. Istilah sosialnya itu orang yang mengalami apa gitu. OD ODGJ, apa tuh? Ah, orang dengan gangguan jiwa. Pertanyaannya apakah betul orang ini mengalami gangguan jiwa? Jangan-jangan mengalami gangguan pikiran. Gangguan mental sebetulnya, mental tidak sama dengan jiwa. Pikiran tidak sama dengan kesadaran. Semua yang mengalami gangguan ini kan sebenarnya mental. Tetapi ya udah terbiasa kita kan campur aduk nggak jelas, iya makanya nggak sembuh sembuh. Hmm. Ya iya. Gangguan mental larinya ke saraf, sarafnya tegang. Supaya sarafnya nggak tegang suntik saja pakai obat psikotropik. Begitu disuntik kan otak tegangnya jadi kendur, begitu kendur, nah lumayan erornya berkurang. Tetapi begitu obat tidak diberikan, tegang lagi, tegang lagi. Kenapa? Yang disembuhkan sebenarnya bukan sumber awalnya. Yang ditreatment adalah akhirnya. Paham? Itu sebabnya kalau kalian sakit fisik, yang disembuhkan itu adalah akhirnya dengan cara minum obat, atau disuntik apapun treatment kita sebetulnya kita sedang menyembuhkan akibatnya sebabnya kan tidak di tidak pernah di treatment apa yang terjadi ya penyakit itu akan tumbuh tumbuh dan tumbuh lagi karena sebabnya nggak pernah dicari padahal sakit fisik itu jelas sebabnya ada masalah dengan jiwa ada masalah dengan mental ada masalah dengan spiritual ada masalah dengan pikiran itu sebetulnya Nah itulah kita harus belajar tubuh ini secara holistik. Saya kasih tahu coba. Bisa nggak ngukur orang? Ini baik atau tidak? Bisa nggak? Bisa nggak ngukur orang? Dia tuh baik apa tidak? Bisa? Sulit. Ada yang mengatakan ngukur orang baik lihat saja selama hidupnya. Ada orang yang mengatakan cara mengukur orang baik, lihat saja ketika matinya. Saya punya pendapat yang berbeda: cara mengukur orang itu baik, lihat semasa hidupnya sekaligus saat matinya. Kenapa? Karena itu satu rangkaian. Orang yang di dalam hidupnya penuh cinta kasih peduli masa iya, ketika dia mati orang gak datang. Hmm. Betul gak? Gitu. Pastilah orang akan datang, kenapa menyampaikan penghormatan terakhir karena dia merasakan keberadaan orang ini semasa hidupnya. Membawa berkah dan manfaat bagi orang banyak, makanya mengukur kebaikan diri kita itu ketika kita hidup sekaligus ketika kita mati. Itu satu rangkaian, gak bisa ketika hidup saja, gak bisa juga ketika mati saja. Kenapa? Mungkin saja. Mohon maaf semacam semaca hidupnya tidak berbuat baik apa-apa. Kebetulan ya ketika dia mati sedang menjabat jabatan tertentu datang juga itu lalat. Semut itu kan biasanya kalau ada gula datang. Kebetulan saja dia sedang pegang gula. Mungkin nggak ada orang semacam menjabatnya itu dolim luar biasa ketika dia mati banyak yang datang. Mungkin makanya nggak bisa diputus itu rangkaian kebaikan itu hidup dan mati itu satu paket ribuan kematian yang sudah kita saksikan tapi terkadang kita tidak pernah belajar dari semua itu betul? Oke. Okay. Nah hari ini yang akan kita bicarakan adalah pulang ke rumah diri saat ini. Di sini sekarang. Mari kita lihat dulu Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Sudah bisa lihat dari belakang? Nah, lihat dulu dari belakang, lihat dulu. Ya. Allazina ida asabat Orang-orang yang, apabila ditimpa musibah, saya punya persepsi yang lain tentang musibah tadi. Jadi, musibah bukan banjir, bukan gempa, bukan ditinggal oleh orang yang dicintai, bukan ditipu orang, tetapi cara kita menerima terhadap semua peristiwa yang terjadi pada diri kita itu bisa jadi musibah, bisa jadi berkah. Jadi sebetulnya istilah musibah pun itu istilah yang harus direnungkan oleh kita. Karena kita tertipu oleh kehidupan, begitu banjir langsung bilang musibah, begitu gunung Merapi langsung bilang musibah. Dan musibah itu selalu negatif dan musibah selalu dikaitkan dengan Allah. Allah menurunkan musibah tuh. Kurang ajar. Musibah itu sebetulnya terjadi karena tangan-tanganmu sendiri. Sekali lagi, pahami, saya bisa disebut musibah, bisa disebut berkah, tergantung kesadaranmu. Berulang kali saya mengatakan, gunung merapi meletus, der meletus. Orang yang mau panen hari ini gak jadi panen karena apa? Mati seluruh pohonnya tertimpun oleh debu. Karena ada yang terampas dari dirinya, dia bilang itu musibah saat ini. 5-6 tahun yang akan datang, dia nanam cabai subur. Nanam jagung subur. Nanam pisang subur. 6 tahun yang akan datang, dia ganti judulnya jadi berkah. Terima kasih Gunung Merapi karena karena kamu meletus sekarang semua unsur-unsur mineral di kebun saya lengkap lagi sehingga pisang gede-gede, singkong gede-gede. Dia ganti judul jadi apa? Apa kata Tuhan? Lu bilang dulu musibah, lu sekarang bilang berkah. Begitu ada yang terampas dari dirimu dibilang musibah, begitu ada yang datang pada menyelung berkah. Semua yang judul-judul kamu buat itu adalah buatanmu sendiri. Bagiku, semua yang terjadi adalah kebenaran. Ini sangat sudut pandang. Nah, oleh karena itu, ya, saya ingin mengatakan kepada kita semua, ya, bahwa musibah atau berkah tergantung cara Anda memandang, tergantung pengetahuan Anda, tergantung kesadaran yang Anda miliki. Bagi seseorang mungkin musibah, bagi orang lain bisa berkah. Bagi Allah semuanya sama itu adalah kebenaran. Makanya orang yang masih terjebak oleh benar salah, terjebak baik buruk, ha, ini masalah. Masalahnya adalah sempitnya pengetahuan. Masalahnya adalah rendahnya kesadaran. Paham? Oke. Okay. Nah, saya tidak akan bahas ayat ini karena bagi saya tidak ada musibah, tidak ada berkah. Semua adalah kebenaran tergantung cara Anda untuk menerima semua itu. Yang ingin saya bahas adalah kalimat yang terakhir. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan kalau kita lihat terjemahan yang ada, yang beredar di pasaran, kalimatnya cuma begini, perhatikan. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gara-gara tidak diterjemahkan, akibatnya di masyarakat kita jadi salah kaprah. Termasuk kalian semua. Begitu ada orang meninggal, langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sama semua WA setanah air. Pertanyaan saya, apakah meninggal itu musibah? Kalau musibah itu jelek, berarti orang itu meninggal jelek. Apakah kematian itu jelek? Bukankah mati itu adalah puncaknya kehidupan? Bukankah mati itu adalah kebebasan? Bukankah mati itu hadiah dari Allah? Bertahun-tahun kamu menderita, hari ini aku bebaskan semua rasa sakitmu dan kamu pulang. Apa yang salah dengan kematian? Dan sampai hari ini hampir semua kita mengatakan kematian adalah musibah. Lalu kalian ngomong dengan enaknya bilang turut berduka cita. Tambah konyol lagi. Sudah bilang kematian musibah. Padahal itu kebenaran. Lanjut lagi kalian ngomong. Saena dewe. Bilangnya, turut berduka cita. Padahal, kata Rasulullah, "Jika ada orang yang benar-benar sedang menderita, harusnya Anda datang dan membahagiakan mereka, bukan turut berduka cita." Orang sedang berduka cita, Anda turut ini pada kemana sih? Sama ya. Nalarnya tuh sama. Saya punya grup orang biasa. WA. Saya punya grup katanya orang intelektual. Katanya. Sekolahnya tinggi-tinggi. Sama. Kalau ada orang, orang mati bilang. Innalillahi wa inna ilahi rajun. Saya pernah suatu saat saya tanya di grup itu. Bukan di grup yang biasa nih. Di grup intelektual. Apa sih maknanya? Jawabannya tidak usah dipertanyakan. Ini intelektualitasnya apa sebetulnya? Saya tadi mengatakan, kalau Anda terlalu inte intelektual, terlalu pinter, hati-hati harus punya sarung. Sarung Anda satu kejujuran. Kalau Anda pinter, enggak ada sarungnya, bahaya bisa melukai. Sarung Anda adalah kejujuran. Kejujuran itu adalah sarung Anda. Tapi, kalau menganggap Anda pinter, gak bahaya. Anda sekolah S1, S2, S3, dan Anda menganggap Anda pinter, gak bahaya. Kan, cuma menganggap diri pinter, gak perlu disarungin kayak gitu, gak bahaya, karena cuma menganggap dirinya pinter, gak, gak pinter. Kan, yang paling berbahaya itu pinter gak pakai sarung. Kalau menganggap dirinya pinter, pakai macam-macam gelar akademik, ingin dibilang pinter. Gak bahaya yang kayak gitu. Apa bahayanya model kayak gitu? Dia cuma bangga dengan gelar gelar akademik yang melekat pada dirinya. Buat apa? Mikirin kayak gini aja gak ada waktu. Coba pikirkan semua yang mau anda ketik, mau ada sampai ke orang, pikirkan anda ngerti apa tidak. Jangan latah, ngikut-ngikut apa kata orang. Karena umumnya WA, kalau ada yang meninggal langsung. Innalillahi wa inna ilahi rin. turut berduka cita, bla bla bla. Saruha kabeh gitu. Tercerga kabe. hmm sekarang saya mau kasih pengertian sedikit nih sedikit, nah biar pinter rada bener, nah benernya belum terkuantisasi rada bener, nah, supaya jangan pinter tapi nggak bener, nah rada bener, nah syukur-syukur kalau kalian bisa pinter dan bener, tapi sebenarnya ada satu lagi kalau di Sunda itu pinter bener cager bager nah, masih ada tambahannya nggak cukup, nggak hmm, cukup. Makanya leluhur kita di Sunda itu luar biasa. Pinter yes, bener yes, tapi tambah cager bager. Tahu cager? Waras. Coba ya, waras dikit deh. Nggak usah banyak-banyak, dikit dulu warasnya. Dan sekarang ini yang waras ini sudah mulai berkurang. Bayangkan coba, bayangkan coba. Ribuan orang pergi haji. Ribuan orang tuh pergi haji. Begitu sampai di Jeddah, disuruh baris. Yang laki dipanggil haji, yang perempuan dipanggil haja. Dan dia kira itu gelar yang diberikan oleh mereka. Alhamdulillah katanya. Baru aja nyampe Jeddah, saya sudah dikasih gelar ceksaha. Haji itu artinya pengunjung bagi laki-laki. Hajah pengunjung bagi perempuan. Yang berkunjung ke Jeddah, laki-laki disebut haji, perempuan disebut hajah. Artinya tuh pengunjung. Waras atau seetik. Pengunjung itu di sana karena kita sedang jadi pengunjung. Balik dia, yang disebut haji dan hajah, tewaras. Dan ketidakwarasan ini saya lihat juga ada di perguruan tinggi. Saya sedih lihat gelar profesor, doktor, haji. Ngapain? Ini yang luar biasa, gelar ini dibawa-bawa di masjid, dibawa-bawa di pesantren coba. Jadi ketidakwarasan ini masif. Disebarkan oleh mereka yang tidak waras. Bayangkan ya, sekali saya pergi ke Mekah, gelar saya hak. Kedua kali hak lagi, ketiga kali hak. Kalau semua ditulis jadi Ha 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 ha, repot kan gelar saya. Itu hayang seri gitu. Sok seri lah. Tanu seri pang tarikna berarti mulai waras. <tuhayang> ini saya cerita tentang waras sedikit ya. Baik kita lanjut sedikit. <tuhayang> Innalillah, apa artinya? Innalillah sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Sesungguhnya kita berasal dari Allah nggak apa-apa, walaupun nggak ada kata-kata berasal. Innalillah bahasa aslinya sebenarnya sesungguhnya kita ini adalah miliknya. Itu yang benar. Wa inna ilah ilah itu bukan Allah. Ilah itu apa yang kamu pertuhankan? Rojiun itu balik. Rojiun untuk kembali. Jadi innalillah sesungguhnya kita berasal dari Allah. Dan kita akan dikembalikan pada apa yang kita ilahkan. Jadi, kita berasal dari Allah, dan kita akan dikembalikan pada apa yang kita pertuhankan. Nah, kita asal dari Allah, nggak usah didiskusikan lagi. Raya, eh, orang asal hati Allah. Balik ke Allah. Nah, ini yang perlu didiskusikan. Apakah semua yang berasal dari Allah otomatis akan kembali kepada Allah? Tidak, tergantung apa yang Anda ilahkan. Kalau Anda menuhankan Allah ya baliknya ke Allah. Kalau Anda menuhankan yang selain Allah ya tempat kembali Anda itu yang Anda pertuhankan. Anda menuhankan tabungan Anda. Entar juga ketika Anda mati ya pasti cari tabungan. Ngenok dedinya. Anak menuhankan kebun anak. Batur mabarali ke Allah. Karena menuhankan kebun ketika mati. Nyangsang. Di tanggal pang sampai. Jadi yang sebenarnya itu adalah innalillah sesungguhnya kita berasal dari Allah wa inna ilahi rajiun dan kita akan dikembalikan pada apa yang kita pertuhankan. Masalah besarnya sekarang sudahkah kita menuhankan Allah? Apa syaratnya menuhankan Allah? Kalau sudah menuhankan Allah, berarti lillah, berarti billah, berarti bismillah, berarti alhamdulillah, lillah karena Allah, billah bersama Allah, bismillah atas nama Allah, alhamdulillah, segala puji habis untuk Allah. Mari kita cek sekarang, kenapa Anda bekerja? Betul lila? Kalau lila yang mendrivekan kita, yang mendorong kita bekerja harus Allah. Harus Allah. Saya sudah bertanya, sudah melakukan riset. Kenapa Anda bekerja? Atau Pak, upami abdi itu Pun anak pada tuang di mana? Kan si dahar. Kenapa Anda bekerja? Kalau saya nggak kerja, Pak, saya punya rumah dari mana? Berarti dia kerja, kan takut nggak punya rumah. Kenapa Anda bekerja? Cicilan mobil, Pak, cicilan. Siapa yang bayar kalau saya nggak kerja? Apa yang, yang menggerakkan dia bekerja? Sien teka bayar cicilan. Jujur, apakah yang menggerakkan Anda Allah? Bukan semua yang menggerakkan Anda adalah rasa takut yang Anda bikin sendiri dari ego Anda, dari pikiran yang gelap dalam diri Anda, itu yang disebut dengan pikiran palsu. Anda ngomong, "Lilah, semua orang bisa, tapi prak-prakannya tidak banyak yang bisa." Nah, kalau orang yang kerjanya... Atas nama Allah, digerakkan oleh Allah. Satu, dia punya kesadaran: "Saya datang ke semesta ini, diutus oleh Allah. Saya adalah tamu kehormatan di semesta ini karena tidak ada kelahiran tanpa kehendaknya." Ibu saya tidak mungkin bisa ngeden tanpa ada Allah di dalam ibu saya. Saya datang ke semesta semata-mata karena cinta kasih Allah ke semesta. Maka tugas saya di semesta adalah menyampaikan cinta kasih yang sudah diberikannya kepada saya. Yang bernama kehidupan ini pada orang-orang yang butuh pertolongan saya. Saya jadi dokter karena saya dititipi cinta kasih ilmu kedokteran untuk menolong orang-orang yang butuh pertolongan kesehatan. Saya jadi polisi karena Allah mengtakdirkan saya jadi polisi. Allah menyuruh saya untuk menyampaikan cinta kasihnya lewat otoritas yang diberikan kepada saya sebagai anggota Polri untuk mengayomi, melindungi masyarakat. Gitu. Kalau semua begitu tidak mungkin ada orang yang memeras kepada orang lain. Tidak mungkin ada yang merugikan orang lain. Tapi ketika digerakkan oleh kepentingan Anda, maka Anda bisa jadi salah. Paham sampai di sini? Ayo sekarang kalian jadi apa? Jadi ibu rumah tangga itu luar biasa. Jadi apa? jadi pedagang luar biasa. Saya dagang bubur, yakini saja. Allah menyampaikan ilmu bubur kepada saya, saya akan bikin bubur yang enak. Dan saya ketika melayani orang-orang, saya sedang melayani orang-orang yang butuh makanan. Butuh pertolongan lewat saya. Anda akan jadi pedagang, akan jadi apapun yang berkah. Lillah. Ketika Anda sedang bekerja, bila sertakan Allah. Allah itu bersama kita sekarang di sini, saat ini. Aneh ya. Aneh sekali. Banyak sekali orang yang mengatakan bahwa nanti kitanya kita akan kembali kepada Allah. Kalau sudah mati, bukankah Allah sekarang bersama kita? Bukankah Allah sekarang bersama kita? Bukankah Allah yang meridaya kepada kita? Kenapa untuk kembali kepada Allah harus nunggu mati? Mau balik-balik aja sekarang di sini, saat ini, sekarang? Ayo pulang ke rumah kalian sekarang, tidak usah menunggu kematian. Banyak yang gagal berpikir, dan seakan-akan Allah tuh baru bisa ditemui nanti setelah mati. Padahal di dalam Quran dikatakan, "Siapa yang tidak bertemu saat hidup?" dia tidak akan bertemu dengan Allah saat dia mati. Pertanyaan saya yang paling dasar. Anda bisa melihat, bukankah ada penglihatan Allah pada diri Anda? Anda bisa mendengar, bukankah karena Allah yang mendengar ada di telinga Anda? Semua organ tubuh ini gak ada artinya kalau tidak ada daya dari dia. Bukankah Allah bersamamu hari ini, saat ini, di sini, sekarang? Kenapa? Kenapa? Untuk menemuinya harus menunggu mati dulu. Kenapa untuk merasakan harus menunggu mati dulu? Saya tidak mengerti pikiran itu sampai sekarang. Kenapa begitu banyak orang-orang yang kurang waras berpikirnya? Memang Anda bisa mengangkat tangan ada siapa dalam diri Anda? Ada daya dari Allah. Ada dia. Bahkan Allah berulang kali mengatakan, aku bersamamu, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Bahkan aku lebih dekat kepadamu lampu dekatnya urat di lehermu. Allah itu ada bersama kita sekarang di sini saat ini dan saya bisa berbicara seperti ini karena Dia memberikan daya kepada saya. Dan sekarang saya sedang berbicara seperti ini, saya merasakan Dia ada bersama saya. Tidak usah untuk merasakan kehadiran dan menunggu mati nanti. Di sini saat ini sekarang. Inna lillahi wa inna ilai Kita ini milik Allah. Dan kita setiap saat harus kembali kepada Allah. Kembalilah saat ini juga kepada Allah. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rojiun bukan doa buat orang mati, tapi innalillahi wa inna ilaihi rojiun adalah pengertian, kesadaran supaya setiap saat kita merasakan bahwa kita bersama dengan Dia di sini, saat ini, sekarang. Saya bicara hari ini, pakai ayat ini, hanya satu misi saya: saya mengajak kalian untuk merasakan kehadirannya sekarang. Minyak masukkan ke dalam air, dia menyatu, dia menyatu dengan air, tetapi dia tidak terhubung dengan air. Dia bersama air, tetapi tidak merasakan penyatuan dengan air. Kenapa? Apa apa maknanya? Apa sih minyak itu? Minyak itu air yang tercampuri oleh zat lain. Karena ada kotoran lain yang masuk ke dalam molekul air, maka disebutnya bukan air lagi, disebutnya minyak. Barang berbeda. Masukkanlah ke dalam air, dia tidak pernah bisa tersambung, tidak pernah terhubung. Tidak ada chemistry istilah anak-anak sekarang. Tidak bisa larut. Tidak bisa bersenyawa. Betul? Lihat saya semuanya. Kita saat ini di sini sedang berada dalam tubuhnya Allah. Kita saat ini di sini sedang berada dalam pelukannya Allah. Pertanyaan yang paling dasar, mengapa kita tidak merasakan pelukannya? Mengapa kita tidak merasakan kehadirannya? Mengapa kita tidak tersambung dengannya? Mengapa kita tidak bersolawat kepadanya? Mari di Quran ada dua terminologi yang penting kalian perhatikan. Di Quran surat Al-Mu'minun ayat pertama, ayat kedua, Allah berbicara solat. Di Quran surat Al-Mu'minun ayat sembilan, Allah bicara solawat. Apa bedanya sholat dengan sholawat? Sholat itu adalah menyatu. Sholawat menyatu sekaligus terhubung. Lihat saya semuanya. Kita dekat dengan orang, tetapi tidak ada kemistrinya, tidak terhubung. Kita jauh dengan orang, tapi ada kemistrinya. Ada kerinduan, betul? Kenapa Allah begitu dekat kepada anda? dan anda tidak rindu kepada Allah karena anda itu dekat tetapi tidak terhubung tidak sholat juga tidak sholawat makanya sholat itu harus sampai kita mengalami penyatuan penyatuan juga tidak cukup penyatuan harus mengalami keterhubungan sholawat ciri orang yang beriman itu dua dia sholat sekaligus juga sholawat menyatu sekaligus juga terhubung paham? Mari kita lihat lagi. Innalillah wa inna ilaihi roji'un, itu bukan doa untuk orang mati, tetapi itu adalah statement yang di dalamnya ada pengertian gimana caranya supaya kita bisa mati. Makanya, saya bilang tadi, kebaikan seseorang tidak bisa diukur saat dia mati, juga tidak bisa diukur saat dia hidup. Harus diukur satu paket saat hidup, sekaligus juga saat dia. Mati, saya tanya, apakah sekarang kita bersama dengan Allah hidup? Apakah ketika kita meninggalkan raga ini bersama dengan Allah mati? Makanya, orang yang sadar hidupnya bersama dengan Allah, matinya pun bersama dengan Allah, tidak usah bersama Allah nunggu mati. Makanya banyak orang yang hidupnya nggak karu-karuan karena dia pikir bersama Allahnya nanti ketika mati. Padahal saat mati tidak akan bisa bersama dengan Allah kalau saat hidup tidak bersama dengan Allah. Saat hidup bersama dengan Allah, matinya pasti bersama dengan Allah. Inilah pentingnya memahami innalillah wa inna ilahi roji'un. Apa artinya? Ya, kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Siapa yang akan kembali pada Allah? Yang sepanjang hidupnya dia merasakan kehadiran Allah dan selalu bersama dengan Allah dan dia melakukan aktivitas atas nama Allah dan setelah dia berhasil dia pun menyampaikan puji habis buat Allah. Paham? Ah, inilah ya, kita harus belajar membangun keseimbangan. Pintar penting. Sekolah Setinggi-tinggi penting, tapi ada satu pesan saya. Satu lagi, kalau pinter itu berarti kita udah tajam banget secara analitik. Otak kita, hati-hati ketika otak sudah analitiknya tajam, tidak ada sarungnya bahaya. Makanya, disitulah pentingnya kita belajar spiritual. Maaf ya, saya tidak ngomong agama, saya ngomong spiritual. Saya ngomong spiritual. Karena apa? Bagi saya, nilai seseorang tidak bisa ditentukan oleh keyakinan yang dia anut. Tapi nilai seseorang ditentukan oleh kualitas orang itu, apapun keyakinannya. Maaf, bagi saya, makanya yang bagus itu ada seorang tokoh dunia pemenang hadiah Nobel ketika ditanya, "Menurut Anda, apa agama yang paling baik?" Dan beliau mengatakan, "Agama yang paling baik adalah agama yang mengantarkan pemeluknya menjadi tambah baik." Ini adalah jawaban yang sangat bijaksana, tidak mendiskreditkan keyakinan tertentu. Inilah jawaban orang-orang yang sudah bijaksana. Doanya orang yang semacam ini pasti semoga semua makhluk hidup berbahagia. Pasti doanya begitu, dia tidak hanya mendoakan kelompoknya, tidak hanya mendoakan keluarganya. Orang-orang yang sudah di level kesadaran ini doanya pasti semoga semua makhluk hidup berbahagia. Itulah yang diajarkan leluhur kita. Rahayu sagung dumadi. Itu bedanya. Orang yang sadar dengan orang yang tidak sadar. Jadi anak-anak kita ini harus dididik supaya dia mengalami keseimbangan dua. Keseimbangan intelektual, logika. Dengan keseimbangan spiritual, rasa. Makanya orang tua kita bilang hati-hati. Keren nggak orang tua kita kalau bicara? Ini soal peradaban, ini soal kecerdasan. Ngomong tuh nggak sembarangan. Hati-hati. Cuman kita kan nggak pernah ya, nggak pernah menyelidiki sisi etimologi dari semua kata-kata yang kita ucapkan. Betul nggak? Kita ngikut-ngikut orang aja. Hati-hati jang. Gitu, cuma gitu aja. Gak pernah menusuk ke bagian dalam dari kesadaran kita. Karena kita juga tidak mengerti yang kita ucapkan. Betul apa tidak? Oke, okay. baik. Saya simpulkan dulu sebelum saya lanjutkan. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Artinya apa? Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada apa yang kita pertuhankan. Kalau kita menuhankan Allah, baliknya pasti kepada Allah. Siapa yang akan kembali kepada Allah setelah kematian adalah mereka yang bersama Allah saat dalam kehidupan. Setuju? Oke. Okay. Apakah sekarang kita bersama dengan Allah? Bersama Allah, cuman seperti minyak dalam air. Bersama, tetapi tidak menyatu. Bersama, tetapi tidak terhubung. Yang dibutuhkan oleh kita adalah kesadaran bahwa Allah bersama kita, gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Kan dia wujud dalam diri kita, menjadi nafas dalam diri kita. Kan, ketika kita tidur, mata kita tidur, telinga kita tidur, tangan kita tidur, kaki kita tidur, satu-satunya yang tidak tidur dalam diri kita adalah nafas kita. Lalu kita baca ayat kursi Allahu ilaha Allah tidak Tuhan selain dia yang senantiasa berdiri tegak Tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk Siapa yang berdiri tegak dalam diri kita Yang gak pernah tidur, gak pernah ngantuk Bukankah nafas kita Yang gitu aja kadang-kadang kita gak sadar Terus saja mencari yang di luar Yang di dalam diri kita sampai kita gak sadar kita ini terlalu sibuk dengan gamis. Tahu gamis? Gamis itu baju agama. Makanya hampir semua orang beragama, mohon maaf. Kan bisa dilihat dari identitasnya, dari gamisnya. Betul nggak? Iya. Kalau pakai koko baju takwa Udah bisa dipastikan siapa Dari musola mana Ibu-ibu uh, Rapi Sari Sudah bisa dipastikan Dari kelompok mana Betul? Nah kenapa leluhur kita Menciptakan Satu istilah namanya gamis Gamis itu baju agama Baju itu penting loh tetapi baju itu kan sebetulnya penting. Kalau ada isi bajunya, nah, apa yang dibungkus oleh gamis? Yang dibungkus oleh gamis itu sesungguhnya adalah nilai-nilai luhur agama. Makanya, kalau sudah pakai baju gamis, hati-hati dengan pikiranmu, kata-katamu, dan perilakumu, karena kamu sedang menunjukkan gamis. Berarti sedang menunjukkan baju luarmu. Harus sama dengan baju, harus sama dengan yang dibajuin oleh dirimu. Bagian dalam dirimu. Makanya kan ada lelucon. Kalau orang pidato kan pasti hadirin hadir out. Tahu? Hadirin berarti yang hadir tuh in. Nah, itu yang dalam. Hadir out berarti yang hadir yang luar karena kalau yang hadir gak ada hadirin dan hadir outnya saya takut ngasih ceramah misalkan yang hadir cuma hadir out takut saya berarti orang mati gila saya mencari ngasih ceramah orang mati nah yang hadir innya aja dalamnya aja berarti yang saya kasih ceramah kan uka uka Nah, makanya saya panggil hadirin, hadir out, berarti yang saya panggil tuh dua-duanya. Jisim kuring, jisimnya dipanggil, kuringnya dipanggil juga. Jisim abdi, tuh kan. Hebat banget sebetulnya kalau bicara bahasa tuh. Makanya bahasa melambangkan kecerdasan. Luar biasa itu ya, bahasa itu. Makanya, kita kadang-kadang tidak peduli ya sama yang namanya bahasa. Nah, pertanyaannya sekarang adalah: apakah saat ini kita sudah pulang ke rumah diri kita? Pertanyaan itu: apakah saat ini kita sudah pulang ke rumah diri kita? Karena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan nanti, tapi di sini saat ini sekarang kita harus pulang kepada Allah sekarang. Pulang kepada Allah bukan berarti mati beneran, tapi pulang kepada Allah adalah merasakan kehadirannya setiap saat. Bahwa dia bersama dengan kita. Orang yang merasakan keadaan Allah setiap saat. Itu namanya sudah pulang. Itu yang saya maksud pulang ke rumah diri, pulang ke rumah sejati kita, pulang ke jati diri kita yang sebenarnya. Oke. Mari kita buktikan sekarang. Kenapa hidup saya penuh dengan penderitaan? Misalnya, Nah penderitaan itu cuman sedang mengingatkan bahwa kamu telah berjalan terlalu jauh dari rumah sejatimu. Jadi, penderitaan itu hanya sedang mengingatkan bahwa kamu segera pulang ke rumah dirimu terlalu jauh. Maka, inilah akibatnya: kenapa hubungan sosial saya banyak yang terganggu? Mengapa saya banyak konflik dengan orang itu hanya sedang mengingatkan bahwa kamu telah berjalan terlalu jauh dari jati dirimu? Makanya, nanti kita lihat ya, orang yang sudah pulang kepada Allah. Itu tidak akan terkena yang namanya musibah. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Betul, tidak terkena musibah. Oh, berarti kalau saya sudah pulang kepada Allah, banjir pun gak datang ke rumah kita. Salah, salah lagi ngajinya. Ya, banjir. Hayang, kadinya ya datang juga. Cuman kita tidak melihat banjir sebagai musibah. Apa yang terjadi? Terjadilah, pasti ada pesan semesta bagi saya. Gitu maksud saya, omongan bapak itu ternyata salah. Setelah saya pulang ke rumah diri saya, setelah saya pulang ke jati diri saya, sudah selaras pikiran, kata-kata dengan perbuatan saya. Pak, saya tetap sakit, saya tetap ditipu orang. Siapa yang salah? Saya salah ngajarnya atau yang diajarnya? Itu berarti nggak ngerti. Saat dengar ceramah saya pasti ngantuk atau kebanyakan makan tadi pagi. Makanya saya bilang ya sama panitia, tolong makanan itu jangan disajikan dulu sebelum saya ceramah. Karena saya khawatir, ya, makanan itu mengurangi kesadaranmu, sehingga saat mendengarkan ceramah, kamu sedang berjuang untuk sadar. Karena begitu makanan masuk terlalu banyak, jadi kehilangan kesadaran. Bagusnya dengerin ceramah saya, kosong perutnya. Atau khusus hari Rabu, kalian pagi-pagi minum jus aja, jus wortel jus blimbing, jus aja. Spesial Rabu mau dengerin ceramah, biar pintar dikit. Nah, pintar sekaligus juga bener berarti cerdas, ya toh? Makanya kalau intelektualitas dengan intelijensia beda. Intelektualitas itu ya kognisi, kalau intelijensia kesadaran. Dalam bahasa Inggrisnya juga berbeda. Makanya harus hati-hati dengan bahasa. Baik, saya akan tunjukkan E, tadi saya janji apa katanya? Kalau orang yang sudah pulang kepada Allah itu bebas dari bencana, bebas dari musibah. Ini beneran, beneran, ya, beneran. Baik, kita lihat dulu ya. Saya akan tunjukkan perlahan-lahan. Saya tunjukkan Quran surat Ali Imran ayat 174. Pelan-pelan ya ngajinya biar semua bisa tuntas. Baik kita lihat ya. Hmm. Oke, okay. baik kita lihat ayat berikut ini. Hmm. <tikir> <tikir> Fakolabu binimati minallah wafadlim ya wafadlil lam yam sashum suun watabau ridwanallah. Wallahu dufadlin adim. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia dari Allah. Mereka tidak akan mendapatkan bencana apa-apa. Asal mereka mengikuti keriduan Allah. Dan Allah mempunyai karunia yang sangat besar. Jadi mereka yang kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Fa'an kolabu ya yeah. kembali kepada nikmat Allah kembali pada karunia Allah tahu nikmat ya tahu nikmat nikmat yang paling besar kan Allah makanya nikmat itu hanya diberikan kepada empat golongan di Quran para nabi para sidikin para suhada dan para solihin ya yeah. siapa nabi nabi itu orang yang dapat ilmu tetapi baru untuk dirinya sendiri. Ilmu apa? Tentu saja ilmu untuk meniti ke dalam diri. Agar tahu jati diri. Itu Nabi. Siapa Sidikin? Sidikin itu orang yang membenarkan. Membenarkan Nabi. Karena dia sudah mengalami pengalamannya Nabi. Bagaimana kita membenarkan Nabi? Kalau belum mengalami pengalaman Nabi. Itu namanya Sidikin. Syuhada. Nah syuhada itu orang yang menyaksikan. Menyaksikan siapa? Menyaksikan apa yang disaksikan Nabi. Gitu. Nah kemudian apa yang disebut dengan solihin? Solihin itu orang yang sudah menjalankan amal soleh. Apa amal soleh? Amal soleh adalah amal yang dilakukan Nabi. Yang mengantarkan dia kepada Allah. Ketika amal itu dijalankan, Kah, kamu akan jadi solihin. Jadi empat. Jadi oleh karena itu maka yang dapat nikmat di Quran cuma empat. Para Nabi, para sidikin, para suada, para solihin. Nah kalau ingin selamat, kalian harus masuk salah satu dari yang empat itu. Masuk salah satu. Masuk solihin, uh, udah keren. Syukur-syukur masuk suhada Syukur-syukur masuk sidikin. Gitu. Awas, jangan ngaku nabi. Tetapi sekaum dengan para nabi nggak apa-apa ngaku gitu. Asal beneran. Ngaku nabi ditimpukan orang sekampung. paham oke okay. nah ayat ini mengatakan maka mereka yang kembali kepada nikmat Allah dan karunia Allah yang datang dari Allah mereka itu tidak akan mendapatkan bencana karena mereka mengikuti keriduan Allah jadi bencana tidak bencana ini soal keriduan bagi yang tidak ridho bencana bagi yang ridho yang nggak bencana Makanya orang yang bersama Allah tiap hari tidak ada musibah. Nah ada lagi yang konyol nih. Yang suka ngajinya menjanjikan-janjikan yang macam-macam itu. Yang suka janji janji pahala. Baca ini sekian kali sambil miring ke sebelah mana. Maka utangmu lunas. Hmm. Ada tuh yang kayak gini ini pengikutnya jutaan. Saya juga nggak ngerti di mana kewarasannya. Utang lunas ya harus usaha punya duit untuk bayar utang. Baca ini baca itu bisa utang lunas gimana caranya? Ya gitu. Makanya kan kalian udah dikasih tahu oleh saya gimana caranya mindahin uang dari rekening orang ke rekening kita. Udah tahu kan? Iya. Makanya orang suci itu pasti sakti. Tapi orang sakti belum tahu belum tentu suci. Kayaknya jadi orang sakti suci aja. Karena saya yakin setiap orang suci pasti sakti. Orang sakti belum tentu suci. Apa yang harus kalian sucikan? Sucikan jiwa. Jadi ayat ini mengatakan kepada kita bahwa orang-orang yang mengikuti keriduan Allah. Apa mengikuti keriduan Allah? Ridho dengan apapun yang terjadi. Karena itu dari Allah. Kenapa dia ridho? Karena orang ini sudah dapat nikmat dan karunia Allah. Makanya kuncinya satu para sahabat. Meniti ke dalam diri, temukan jati dirimu supaya kamu kenal kepada Allah. Supaya kamu mendapatkan nikmat Allah Setelah kita mendapatkan nikmat Allah Maka kita akan selalu ridho Apapun yang terjadi Itu dari Allah Kalau sudah begitu Apa yang bencana Apa yang musibah Gak ada Baik kita lihat sekarang Apa yang paling besar Yang harus kita lakukan Di hidup ini Satu melepaskan Apa? Ayo. Apa yang paling besar yang harus kita yang harus kita jalani dalam hidup ini? Apa? Melepaskan. Lihat dulu ayat ini. Di ayat ini ada kata-kata yang indah seperti ini. Padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun dengan terpaksa. Hmm. Lihat saya semua. Kalian mau melepaskan dengan suka boleh. Kalian mau melepaskan dengan cara dipaksa? Itu juga pasti akan terjadi, karena ujung-ujungnya Allah ingin agar kamu melepaskan. Tapi selama ini, begitu kita dipaksa untuk melepaskan, kita ini selalu saja bertahan. Itu yang bikin kita sakit, dan yang paling sakit lagi ketika mati, kita harus dipaksa melepaskan semuanya dengan kematian. Dulu kalian bekerja Pensiun Bukankah semesta Ngasih karunia Lepaskan Kita punya anak dari kecil ya Dirorok sampai besar Sudah besar dinikahkan Pergi Lepaskan Ada, ada orang Anaknya mau pergi udah nikah Dikekewak terus Dahar-dahar pulung. Nah. Loh. Kita punya uang. Ada cara semesta untuk melatih kita melepaskan. Ada orang yang datang kepada kita pinjam uang, mungkin nggak bayar lagi, lepaskan. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini sebenarnya satu kata, latihan melepaskan. Maka di Quran dikatakan, la tamutuna wa muslimun, janganlah kau mati kecuali kamu sudah melepaskan. Lihat saya semuanya. Muslim itu orang yang sudah damai. Dan damai itu kuncinya cuma satu, melepaskan. Ada yang datang kepada saya, ayah, saya baru tinggal suami sebulan yang lalu. Terus masalahnya apa? supaya saya bersimpati, oh luar biasa ibu, kasihan ya suaminya mati, gitu. Hmm, datang ke saya nggak kayak gitu, saya bilang, lepaskan. saya tanya masalah anda apa? sekarang saya sedih, sedih itu karena kamu nggak melepaskan. diikat terus, itu dipanggil oleh Allah, sudah mencapai puncaknya kehidupan, dipanggil sama yang punyanya, kenapa kamu yang sewot? Terasa? Ayo. Begitu kamu tidak melepaskan, sudah di situ kamu akan sakit. Lihat saya. Tangan saya sekarang saya tempel di sini. Nih. Lihat enggak? Lihat. Selepaskan. Gampang enggak? Enggak ada lemnya. Tapi kalau tangan saya ditaruh di sini pakai lem, Lem Korea, apalagi lem tikus, susah dan saat saya harus melepaskannya, saya harus berjuang. Dan ketika berjuang, dua kemungkinan: meja kursi ini terangkat oleh tangan saya, atau tangan saya ke bawah kursi. Ujungnya, kulit saya akan melepus. Kenapa begitu? Ikatan terlalu kuat. Siapa yang menang, siapa yang kalah? Ujung-ujungnya harus dilepaskan. Begitu saya lepaskan, semua berdarah-darah. Kenapa terlalu kuat ikatannya? Jadi, sakit ini gara-gara apa? Bukan gara-gara saya menyatu dengan dia, gara-gara ada lem. Sekarang, pertanyaan: lihat, saya semua ada yang dulu pernah punya rumah banyak, sekarang tidak punya lagi. Mungkin ada, ada dulu yang pernah punya tabungan. Banyak sekarang tinggal sedikit, nah, dari wajahnya kelihatan nih. Mangguknya, saya tahu yang tabungannya sedikit, saya tahu. Ngangguknya cepat ya? Hmm. Kenapa sekarang kita harus mengalami itu? Itu hadiah dari semesta, supaya kamu melepaskan. Oke, jawab pertanyaan saya yang jujur ini. Kalian suka memberi. Apakah memberi melepaskan? Jawab, apakah memberi melepaskan? Enak aja. Kalau kamu memberi karena kamu ingin dapat pujian, kamu bikin ikatan baru. Kalau kamu memberi, kamu ingin mendapatkan pencitraan supaya kamu dibilang baik, kamu bikin ikatan baru. Tidak semua pemberian melepaskan. Pemberian yang melepaskan adalah pemberian yang tidak berharap apa-apa dari pemberian itu. Kalian mau ngasih sama saya sebagai guru hadiah, biar saya dapat perhatian dari ayah guru? Gak usah ngasih, gak usah. Setiap ada setiap ada keinginan di setiap pemberian sebetulnya kamu bukan sedang melepaskan. Justru kamu sedang membuat ikatan-ikatan baru. Dan kamu akan sakit hati ketika yang kamu ingin tidak kamu dapat. Jangan berpikir setiap pemberian itu melepaskan. Perlu saya kasih tahu ini. Karena kita ini sampai hari ini kalau mau memberi sesuatu selalu saja ada harapan. Saya memberi, saya memberi ke masjid, semoga Allah malikan 700 kali itu bukan melepaskan. Dan untuk memberi pun kalian harus diiming-imingi. Saya sebenarnya malas nyampaikan ayat itu di BSI peduli, tapi nggak apa-apa daripada nggak disampaikan. Saya takut belum sadar. Ya masih mending, saya tidak iming-iming pahala bagi kalian. Siapa yang nyumbang dapat pahala Enggak. Saya cuma bilang di situ. Kata Allah dalam Quran, siapa yang memberikan kebajikan maka akan dikalikan 700 kali. Gitu aja. Sebetulnya saya enak nulis itu. Enak. Saya sebenarnya pengen ngapus itu. Tapi kalau saya nggak ngapus nggak ada juga yang nyumbang di besi peduli. Jadi terpaksa sementara ini saya tulis. Dan besok-besok saya akan hapus. Kalau kesadaranmu sudah tinggi. Ngerti maksud saya? Lihat saya semuanya. Lihat saya semuanya. Saat kita mati nanti. Yang akan menyiksa kita saat kita mati adalah kemelekatan yang dalam. Karena kita hari ini tidak bisa melepaskan. Susah hitungannya matematis sekali di sini di otak ini. Aduh luar biasa. Hayang uh, nyiwit saya. Kenapa gitu teh? mendekat menjadi ciwit. Ya. Itu sudah hidup bertahun-tahun sama Allah dilatih melepaskan. Dulu kamu punya teman sekarang gak berteman lagi, lepaskan. Dulu kamu bersatu sekarang harus bercerai, lepaskan. Kamu harus suami istri, kemudian istri mau meninggal atau suami meninggal, lepaskan. Banyak latihan melepaskan dari semesta, tapi kamu malah justru membangun kemelekatan pertanyaan yang dasar. Ada yang nanya sama saya, "Ayah, apa boleh saya mencari rezeki yang sebanyak cari sebanyak-banyaknya, segera lepaskan?" Jangan terlalu fokus mengumpulkan, hati-hati. Jangan terlalu fokus mengumpulkan karena semakin asik mengumpulkan, kamu akan lupa melepaskan. Makanya saya bikin BSI peduli itu ini buat latihan supaya matinya gak sakit. Jadi kalau ada yang mati sakit salah karena gak ngasih sumbangan ke BSI peduli. Saya tanya, pengen matinya tidak sakit? Lepaskan. Apapun, lepaskan sesederhana itu. Tetapi melepaskan itu memang tidak mudah bagi orang yang membangun kemelekatannya terlalu dalam. Tidak mudah. Ada orang yang bilang, sering ingin dimaklumi. Ayah, tadi saya mengalami kecelakaan spiritual. Wah, Kenapa kamu? Kenapa saya marah, ya? Tadi, tapi spontan, mulai marah pakai spontan karena ingin dibela sama saya. Kan, saya kenceng aja bicara, "Gak ada marah spontan, marah itu akumulasi, marah itu watakmu." Kalau kamu sekarang marah walaupun sebentar, itu akumulasi dari semua yang kamu kumpulkan selama ini. Sekarang keluar asli. Men. Gak ada marah spontan. Semua yang terjadi walaupun spontan itu adalah watakmu, itu pribadimu. Ada yang minta suaminya minta maaf sama istrinya maaf ya sayang. Jadi ayah marah tapi spontan enggak itu itu sudah terprogram. Itu ya, terprogram dalam dirimu. Gak ada yang spontan. Itu adalah watakmu. Itu asli dirimu. Maaf ya, udahlah, berkasih sayang aja dengan semuanya, dengan semua makhluk. Dengan pohon, berkasih sayang. Pohon juga ngasih buah luar biasa dengan manusia berkasih sayang pasti kalau kita menanam cinta dia hanya cinta maaf ya dengan pasangan kita di rumah berkasih sayang jangan sekali-kali kita mengeluarkan kata-kata yang menodai hatinya karena apa kata yang menodai itu susah nariknya lagi satu-satunya guru saya yang masih hidup sering berpesan kepada saya, jangan sampai telontar kata yang menyakitkan orang, nariknya susah. Itu nariknya lagi susah. Gimana coba nariknya? Kalau sudah jadi sakit sudah berbekas. Kalau sudah berbekas itu sudah sudah ternoda. Kita sudah menyimpan energi di semesta ini. Namanya energi kemarahan. Gak usah. Tahan untuk tidak menyampaikan kata-kata. Maaf ya. Saya juga kadang-kadang suka ada keselnya. Tapi saya jaga untuk tidak. Tidak menyampaikan terutama kata-kata. Saya pikir ulang-ulang, apakah kalau saya mengatakan ini kemudian akan melukai? Kalau melukai susah nariknya, itu akan menjadi karma yang tersimpan di semesta ini. Dalam ya mengalah saja, mengalah saja, tidak usah ya tidak usah ya tidak usah terjebak dalam situasi-situasi yang semacam itu. Ayo ulangi lagi. Jadi orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, kembali pada nikmat Allah, kembali kepada karunia Allah, kembali kepada keriduan Allah, hidupnya bersama Allah, matinya bersama Allah, tidak ada bencana, tidak ada musibah. Paham ya? Awas. Memahaminya harus hati-hati ya. Udah ngaji di sini malah keserempet sepeda motor. Baru aja ngaji, keserempet sepeda motor mau disebut musibah atau tidak terserah kamu bagi orang yang ridho tidak ada musibah ngerti maksudnya mau bebas dari musibah ya mau bebas dari banjir bebas dari utang <tentuk ahí> ya nggak apa-apa kalau kalian harus punya utang nyicil nggak apa-apa saya juga punya mobil nyicil kok nggak masalah Gak dosa kok punya utang, yang penting mau bayar utang. Yang dosa itu itu, yang suka pinjam-pinjam tapi gak bayar. Kadang-kadang jadi kebiasaan. Pinjam terus, bayarnya lupa. Iya, nunggu diikhlaskan. Nah ini nih, ini, nih. ini watak ya. Yang... Aduh, watak kayak gini jangan dipelihara ya. Nunggu diikhlaskan, nunggu belas kasihan. Harus konsekuen. Kalau pinjam-pinjam, kamu bayar. Kalau janji hari Anu mau bayar ya bayar. Ini masalah ini, ini masalah watak. Ya sehingga kamu menjadi tidak dipercaya lagi sama orang lain. Ya. Nah jadi ayat ini mengatakan ya, padahal kepada nyalah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan demi baik dengan suka maupun dengan terpaksa. Lihat saya semuanya. Melepaskan dengan sukarela nggak sakit. Tapi melepaskan dipaksa sakit. Nah pertanyaan sekarang hayang dipaksa wae. Melepaskannya itu harus dipaksa oleh semesta, harus dipaksa oleh Allah gitu. Sakit. Dipaksa sama siapapun, Tetap, kalau dipaksa itu akibatnya sakit. Udahlah, sekarang ayo selepas dari sini latihan. Nah, itulah pentingnya kita pergi sekarang ke rumah sejati. Kita pergi ke rumah diri kita yang sebenarnya pulang kepada Allah, bersama dengan Allah, semuanya menjadi mudah. Tidak ada musibah, tidak ada bencana. Kenapa? Bersama dengan Allah, kita menjadi mudah melepaskan. Ya Allah, terima kasih. Saya dikasih rejeki yang luar biasa, hati-hati ketika rejekimu luar biasa, tidak sebanding dengan upayamu. Hati-hati itu bukan berkah. Ada yang licik. Ya. Jadi pegawai negeri sipil. Maaf ya. Kerjaan tiap hari jalan-jalan. Gaji dapat. Dia ngomong ke semua orang enak saya jadi PNS. Kenapa? Walaupun saya nggak kerja tetap aja gaji datang. Ah, loh. Hati-hati. Tidak lama itu akan bencana akan datang begitu kamu mendapatkan sesuatu yang tidak sebanding dengan upayamu ada kelicikan pada dirimu jangan dikira itu berkah jangan dikira itu berkah ada tagihannya makanya lihat orang-orang yang semacam itu kerja enggak tapi pengen dapat gaji duitnya enggak berkah anaknya sakit istrinya sakit dikit-dikit ke rumah sakit ya kadang-kadang duitnya ditipu orang itu karena gitu Awas hati-hati ya. Belajar spiritual itu harus ada kesebandingan. Kamu pinter, ngomong berapa berapa menit kamu dihargai orang. Kalau itu sebanding dengan kepinteranmu, kamu dapat berkah, itu bagus. Tapi kalau sudah mulai licik membohongi orang, kamu dapatkan penghasilan sebanyak-banyaknya, itu juga akan berakhir dengan dengan penderitaan. Kan pernah dengar ada investasi bodong? Investasi bodong itu kan sebenarnya tipu-tipuan. Dengan berkedok investasi yang ujung-ujungnya kan nyedot duit orang. Dia mencari rejeki dengan cara yang tidak sebanding dengan upaya dia. Dia kira itu bagus? Nih anak-anak saya. Kalian cari rejeki yang sebanding dengan kompetensimu. Yang sebanding dengan upayamu. Yang sebanding dengan keahlianmu. Itu yang berkah. Rejekinya gak apa-apa banyak juga. Yang penting halal. Hmm. Nanti tubuh kita jadi sehat, pikiran kita jadi sehat, batin kita suci, tidak ternoda, karena tidak ada yang bukan hak kita kita raih dengan cara-cara yang licik. Ngerti selesai? Nah, ini kadang-kadang, mohon maaf ya, banyak sekali kan orang yang mencari rejeki dengan cara-cara yang, yang licik. Dia pikir. Hasilnya banyak yang tidak sebanding dengan upaya dia. Itu bagus, tidak ada tagihannya. Nah, kalian-kalian nih yang kerja hari ini, kerja hari ini dapat itu bagus-bagus. Siapa tahu itu membawa berkah. Bapak saya, anaknya sebelas, kerja di perkebunan teh, cuman sebagai manor besar teknik yang gajinya itu ya sebulan gak cukup, tapi kami. Ya bisa sekolah semua aneh kan? Ya, itu berkah namanya. Karena yang beliau dapat sebanding dengan yang beliau keluarkan, sebanding dengan kerja keras yang beliau lakukan. Jadi kalau kita mendapatkan keuntungan-keuntungan yang berlimpah, tidak sebanding dengan upaya kita hati-hati, periksa oleh kita. Ada kelicikan kita nggak di situ? Kalau ada kelicikan, menyelinap jadi rezeki kita. Itu membawa masalah dalam hidup kita. Maaf ya, mungkin duitmu itu nanti habis buat cuci darah. Makanya, hidup itu yang paling enak itu jujur tadi. Jujur apa jujur? Apa tadi? Pikiran sama, tulis pikiran sama dengan perkataan sama dengan perbuatan gitu aja. Definisinya gak pusing-pusing, jujur. Ada Allah, pokoknya pusing lah, pokoknya apa yang kau pikirkan, itu yang kau katakan, itu yang kamu lakukan. Lihat. Itu yang membuat seseorang itu selalu kelihatan cantik dan ganteng. Jadi kalau kamu ingin kelihatan cantik sepanjang hidupmu, kelihatan ganteng sepanjang hidupmu, sudah jujur aja. Percaya sama saya. Yang perempuan cantik di usia berapapun kalau jujur yang laki-laki ganteng di usia berapapun kalau jujur. Percaya sama saya, cantik dan ganteng. Paham ya? Gitu. Gimana ayah, saya kan wajahnya jelek. Jujur kamu, insya Allah kamu tetap jelek. Makanya, yang jelek wajah itu jangan takut naksir, karena yang berhak takut itu yang ditaksir. Ini pesan penting dari saya. Pokoknya, kalau jujur, itu pagar kita, nah, tahu pagar, pagar tuh, pagar itu bukan segera pelindung loh, tapi pagar itu juga bisa jadi hiasan. Coba rumah kita dikasih pagar, gak ada orang manjat. Dan pagar itu bukan sekedar pelindung, tapi juga bisa perhiasan. Apalagi pagarnya pagar hidup. Betul nggak? Coba bikin pagar di depan rumah pakai pohon singkong. Kan tiap pagi mener singkong. Betul nggak? Itu pagar. Bahkan, bahkan pagar itu bisa ngasih makan sebetulnya. Kalau jujur, jujur jadi pagar kita, apa yang terjadi? Dipagerin. Maka kita akan menjadi terlindung, ganteng, betul? karena ada pagernya, ada sarungnya. Maaf ya, makanya udah usaha kecil-kecilan, gak jujur lagi, tambah kecil. Coba, jujur deh, jujur. Apa yang kamu katakan lakukan. Jangan suka menarik perkataan. Kalian kadang-kadang ngomong suka basa-basi, jadinya basi. Contoh begini, ayah sebetulnya sih saya pengen ngaji, cuman ah kalau kamu nggak datang di sini kamu tuh nggak pengen. Kalau pengen pasti ada jalan dari semesta untuk datang di sini. Ngeri maksud saya? jangan ngomong gitulah sama saya basa-basi itu sebenarnya saya pengen datang cuman kamu itu nggak pengen datang kalau pengen datang itu harus ada di sini ke saya jangan ngomong gitulah itu kan menghina saya cuman kadang-kadang saya kan harus ngelus dada aja ya lihat anak-anak saya model-model kayak gitu ya basa-basi basa-basi basi jadinya jadi oleh karena itu, kalau nggak mau datang, gak usah ngomong gitu. Karena kalau kamu nggak akan nggak mau datang, ya kamu juga tidak akan ada di sini. Kalau mau datang dan kencang maunya, ya pasti ada di sini. Karena begitu kita mau, semesta akan ngasih jalan untuk ada di sini. Paham maksud saya? Nah, ini adalah pelajaran penting supaya kita tidak banyak basa-basi. Oleh karena itu, yuk, yuk, mau pulang sekarang? pulang sekarang. Pulang kepada Allah, gak usah nunggu mati nanti. Karena kalau kita pulang di kehidupan yang sekarang, kita akan pulang sempurna di kematian nanti. nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya hidup, rasanya mati. Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Merasakan rasanya mati justru ketika kita masih hidup. Karena kalau udah mati mah kalian tidak akan bisa merasakan rasanya mati. Kasihan dong orang mati merasakan rasanya mati. Orang mati mah nggak ngerasain apa-apa, disabunin apa, mau dibakar kek, mau diapa, apa nggak masalah. Ya, mau meninggalnya di sungai, mau meninggalnya di laut nggak masalah. Yang masalah kan kita. sama-sama ke bumi kok. Betul nggak? Ya sama-sama ke bumi nggak terbang ke Mars, Orang jatuh dari pesawat kan sama ke bumi, mau dikuburkan dimanapun, kembali ke bumi kan gak masalah. Sebenernya. Yang masalah tuh kita, karena senang memasalahkan yang bukan masalah. Riweh, iya, orang naik haji, mati di Mekah, telepon kerajaan Saudi, mohon jenazah kedua orang tua saya dikembalikan ke kampung halaman. Riwa itu Duit kerhaji genginjem. nginjem. Tamah balik. Kudu mulang ke modar. Buat apa? Dikubur di Mekah dengan dikubur di Jelekong sama enggak? Sama kembali ke bumi. Betul enggak? Tidak kembali ke Mars. Tidak ke, kembali ke Pluto. Sama cuman kita aja pakai Betul nggak? Iya. Nah, ini penting. Jadi oleh karena itu, yuk pulang. 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 Ya. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un kapan? Di sini saat ini sekarang. Ayo pulang, pulang kalian, pulang. Nah, saya sudah kasih tahu indikatornya. Kalau kita dalam hidup banyak masalah, ha, pulang pulang. Kalau dalam hidup banyak penderitaan, pulang. Di rumah cekcok terus, pulang. Ayo pulang. Pulang ke jati diri, pulang ke jati diri. Begitu kalian pulang, maka kalian akan menjadi pengasih, penyayang bersama Allah itu luar biasa. Gelang sepatu si gelang. Gelang Siram rama, mari pulang, marilah pulang, marilah pulang ke rumah diri kita. Kita gitu. balik, ui, ya, ayo rasakan sekarang. Begitu kita pulang ke jati diri kita, sadar. Bahwa kita bersama Allah, pulang kepada Allah Di sini, saat ini, sekarang Bersama Allah, lillah, billah, bismillah Alhamdulillah, rasakan oleh Kedamaian mulai datang Dan kita mudah sekali untuk melepaskan apapun nggak ada lagi saya nanti menerima keluhan itu-itu Anak saya pergi meninggalkan keluarga Lepaskan, nanti juga balik Istri saya sedang di mertua, sekarang sedang niis. Karena pas saya away, antep. Kayak <laughs> balik. Ya, ya, iya. Makin ruwet di sini, makin ruwet di luar. Makin damai di sini, like attracts like. Begitu menciptakan kedamaian di dalam, yang damai di luar akan datang. Begitu menciptakan kebahagiaan di dalam, yang damai-damai. Makanya berhenti membicarakan yang kalian tidak ingin dalam hidup. Bicarakan saja yang kalian ingin. Maka yang akan datang dalam kehidupanmu, pasti yang kamu ingin. Terlalu sering membicarakan yang tidak diinginkan, hati-hati. Maaf ya, membicarakan istri, membicarakan suami, yang tidak diinginkan. Maka itu akan terjadi berulang-ulang dalam kehidupan kita. Tidak akan ada solusinya. Menceritakan siapapun yang tidak kita inginkan, stop. Mulai sekarang, stop. Pulang, pulang, pulang. Berhenti bicara banyak-banyak, ya. Gitu saja kajian kita hari ini. Walaupun ayatnya tidak banyak, pengertiannya tidak banyak, semoga ini menjadi nutrisi bagi kekosongan diri, sehingga kita setelah ini mendapatkan nutrisi yang sebenarnya untuk menuju pada kedamaian. Semoga seluruh makhluk hidup senantiasa berbahagia. Terima kasih. Sadaqallahul adzim. Barakallahu liwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.